Kenyataan politik mengelirukan rakyat perlu dihentikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berpandangan tumpuan kini seharusnya kepada usaha menangani pandemik COVID-19. Perkara yang perlu ditangani dengan baik ketika ini adalah krisis kesihatan dan ekonomi negara. Redanganlah, ya, tak payah, ya, kenyataan sana dan sini, ya. Kita pastikan bahawa hal COVID ini, hal untuk menangani krisis kesihatan, krisis ekonomi, dapat kita tangani dengan baik. Kerana rakyat mengharapkan kerajaan terus berfungsi untuk pastikan hal-hal COVID dan hal ekonomi dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat. Beliau menyatakan demikian di Pasir Mas, Kelantan.